Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional HPSN Gampong Lampulo bersama siswa SMK dan DHLK Banda Aceh melaksanakan aksi peduli lingkungan. Acara tersebut berlangsung di Gampong Lampulo Dusun Tengoh pada Sabtu pagi tadi. Seratusan siswa SMK SMTI Banda Aceh bersama warga dan perangkat Gampong Lampulo dan para petugas kebersihan DLHK 3 Kota Banda Aceh sejak pagi tadi hadir di Gampong Lampulo untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Gecik Lampulo Altazaini mengatakan, dalam rangka memperingati HPSN Gampong Lampulo bersama para siswa ikut memperingati dan melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Gecik Lampulo Altazaini berharap Hari Peduli Sampah Nasional bukan hanya seremonial saja, akan tetapi benar-benar dapat diimplementasikan di keluarga, lingkungan, sekolah, serta seluruh masyarakat yang akan sadar pada kebersihan. Biasakan buang sampah pada tempatnya kepada siswa dan masyarakat agar peduli sampah. Alta juga berharap kanun sampah betul-betul diterapkan di seluruh Kota Banda Aceh. Angka Hari Peduli Sampah Nasional yang kebetulan hari ini itu untuk Provinsi Aceh dipusatkan di Kota Sabang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga DLHK 3 Banda Aceh SMK SMPI Banda Aceh bersama dengan Gampong Lampulo mengadakan kegiatan HPSN ini. Syukur alhamdulillah kita mendapat bantuan tenaga khususnya dari SMK SMTI dan DLHK 3 membersihkan lingkungan. Kebetulan hari ini kita mengambil satu lingkungan yaitu dusun ataupun jurung Teku Tengoh. Nah, pada kesempatan ke depan kita sudah menyampaikan kepada pembina ataupun guru dari SMK SMTI dan DLHK 3 kita akan nanti luas sampai ke seluruh Gampong Lampulo. Jadi pada kesempatan ini untuk memperingati HPSN ini kita terapkan dulu di Dusun Teku Tengoh ini Gampong Lampulo. Harapan kita ke depan dengan HPSN ini jangan hanya seremonial saja. Betul-betul Hari Sampah Nasional ini dapat kita tindak lanjuti. Bukan hanya di warga masyarakat Gampong Lampulo, di pelajar SK, SMK, SMTI, seluruh warga masyarakat Kota Banda Aceh. Mari peduli untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Karena selama ini kita juga melihat banyak warga masyarakat kita yang buang sampah itu di mobil, langsung ke jalan, dan sebagainya. Di pada kesempatan ini kesadaran masyarakat sama-sama kita peduli tentang sampah ini. Sementara itu, salah seorang siswa SMK SMTI Banda Aceh, Nazira Kamilatul berharap kepada muda-mudi dan masyarakat Kota Banda Aceh untuk lebih bersemangat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saya dari siswa SMK SMTI ingin memberi harapan kepada seluruh jiwa, kepada muda-mudi untuk lebih bersemangat untuk menjaga lingkungan. Dan kami juga mengadakan acara hari ini untuk mendukung program pemerintah Kota Banda Aceh Bebas Sampah 2025. Diharapkan dengan aksi peduli lingkungan ini, Banda Aceh bisa menjadi kota bersih dan bebas sampah. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.